Desa Sukamoni merupakan salah satu desa di Kecamatan Jauh yang merupakan desa yang berbatasan antara Kecamatan Cilawu dan Kecamatan Banjarwangi. Kecamatan Cilawu, Desa Sukamoni dengan Kecamatan Banjarwangi, Desa Wangunjaya. Desa Sukamoni memiliki potensi daerah wisata yang cukup potensial bagi wisata lokal dan luar dari wisata. Salah satunya ada Curug Cisarua, kebetulan masih alami dan masih untuk dikembangkan ke depannya. Dan yang lainnya kebetulan ada Curug Cihanyawar dan Bumi Perkemahan, alhamdulillah kemarin baru tersentuh dengan dana desa. Mudah-mudahan untuk kedepannya untuk mengembangkan lebih baik, dan kami berharap dari pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten mohon diperhatikan untuk nanti dikembangkan lebih bagus. Karena kecewa ini adalah merupakan salah satu potensi wisata yang ada di Desa Sukamoni. Kebetulan kalau lokasi ini adalah di wilayah Kabupaten Sukamoni Baru. Dan alhamdulillah sekarang kita mulai buka sama sekolah yang mungkin mudah-mudahan bisa di awal untuk perkembangan kedepannya. Adapun fasilitas yang sudah ada di sini adalah mungkin ada saung-saung tempat istirahatkan. Setelah ada sarana kuesinya, musola, dan alhamdulillah ada tempat-tempat selfie untuk para pengunjung. Nah, harapan kedepan mudah-mudahan dengan adanya potensi wisata ini yaitu pertumbuhan untuk meningkatkan perekonomian khususnya di masyarakat setempat yang sudah berkembang ini. Kita mudah-mudahan kepalanya ada perhatian dari pemerintah untuk pengembangan banyak yang pada ibadahnya yaitu meningkatkan cara perekonomian khususnya di lingkungan pengelolaan wisata. Jadi untuk pembicaranya ini dibuka tahun 2014. Kebetulan ini adalah presentasi dari program pemerintahan yang Bapak Menteri sekarang dilanjutkan dengan pemerintah Kabupaten Nangkosin. Dan alhamdulillah, walaupun dengan sudah belum ada perhatian khusus dari pemerintah untuk pengelolaan, dan alhamdulillah masyarakat ini sudah mempunyai tingkat untuk pengembangan wisata. Adapun manfaat, alhamdulillah dengan adanya dibukanya ini untuk wisata ini. Dapat sedikitnya membantu peningkatan ekonomi khususnya di wilayah Kabupaten Jawa ini. Dan mungkin kedepannya ada perhatian dari pemerintah yang dapat mengelola khusus untuk pengembangan dan penataan di Kabupaten Jawa.